Ini. Tuh. Ini jadi es tuh. Tuh. Jadi es nih. Nah. Tuh. Karena emang luar biasa. Nih, teman-teman lagi di daerah Dieng nih, lagi embun es nih, teman-teman nih. Nih ada nih. Ini jadi es. Nah. Luar biasa dinginnya nih. Ini embun semua, teman-teman. Nah, tuh. Es tuh. Oke. Ada jadi es karena suhunya terlalu dingin. Nih rumput-rumput juga nih. Tuh pada putih semua nih. Tuh. Tuh. Es semua ini. Rasanya tuh luar biasa nih. Semuanya nih. Tuh. Es semuanya. Nih. Oh teman-teman tuh. Tuh. Jadi es semuanya. Ini jari rasanya seperti ditusuk-tusuk sama jarum ya, karena suhunya terlalu tinggi, apa terlalu dingin. Es semuanya tuh. Luar biasa dinginnya. Ini baru di pinggir, teman-teman, belum ke dalam. Kalau ke dalam semakin dingin. Ya, semakin banyak ya. Embunnya semakin banyak ke dalam. Ini. Tuh. Ini jadi es tuh. Tuh. Jadi es nih. Nah. Tuh. Karena emang luar biasa. Ini kelihatan putih, teman-teman ya, karena emang tuh. Jadi es semua ini enggak berani nyentuh sebenarnya nih, tapi yang nekat nih karena ini jari itu salah satu ditusuk-tusuk jarum. Luar biasa. Ini di daerah kan ada homestay-homestay nih. Di daerah homestay ini masih di pinggiran. Belum ke dalam ya, teman-teman. Nih. Ini homestay itu. Ini orang pada nginep di homestay. Ini semua nih kaku, teman-teman. Diinjak nih kaku banget nih. Rumputnya kaku banget diinjak. Nih. Putih semuanya, ini putih es, putih embun es nih. Pokoknya suhu pagi ini lagi tembus minus, jadi dinginnya luar biasa. Es semuanya. Pada putih, tanah aja sampai pada putih tanahnya tuh. Ini kresek-kresek karena ngejak es ini nih. Ya. Ini. Putih semuanya nih, putih es semuanya. Nih, ini apa nih? Ini jadi apa nih? Oh, jadi es. Tuh. Es. Ini guys. Hai sahabat-sahabat kakak ya, terambil di Yesilin. Kemudian pengasam juga ini ke Himalaya selatan Ingrani. Mati semua nih es, teman-teman tuh esnya lagi luar biasa. Ini kembali pun kami sama. Tahu kembali kami mohon. Semuanya nih. Dieng Kulon ini posisi di Dieng Kulon Banjarnegara, teman-teman ya.
Petani ya kalau kayak gini terus-terusan ya, aduh kasihan banget nih. Ini dingin tebel banget mas esnya. Nih ada teman-teman dari kreator juga nih lagi nyari es. Ini baru di sini. Semakin kesana semakin dingin ya. Semakin ke depan ya. Iya jarinya nggak kuat. Ini di sini nih. Kalau di kawasan Candi Arjuna itu lebih dingin lagi. Ya mas ya. Lebih beku lagi sana ya. Ini baru di pinggiran desa nih di Dieng Kulon ya. Belum ke kawasan candi. Kalau ke kawasan candinya pasti lebih tebel lagi esnya. Gila nggak kuat, gila. Ini jarinya nggak kuat ya. Sakit kayak ditusuk jarum nih. Ini kalau ada seharian di sini, ini bisa luka loh nih jari. Bisa pecah-pecah. Luar biasa. Dinginnya tuh. Jadi es. Di samping candi teman-teman nih ada candi-candi yang di Dieng nih. Nih ngintip dari luar candi luar pagar ya, semakin ke dalam makin putih esnya, makin tebel nih candinya nih. Allah nih. Esnya lagi tebel banget tuh. Esnya lagi membeku luar biasa. Itu putih semua teman-teman tuh, jadi putih es ya. Tuh ada tulisan. Yes, mana nih? Dieng Banjarnegara. Dinginnya lagi buruh luar biasa Mas Allah. Ini megang besinya tuh rasa megang es beku, es batu. Putih tebel nih. Kayu jembatan jadi putih nih.